saluran media, saluran MTV. Dia ada rekursus, dia go to the captured audience di hospital. Kita akan masang semua di hospital dan juga di pejabat-pejabat kesihatan, di mana rakyat yang mendapat saluran ini, mereka tahu, mereka juga ingin tahu, kalau mereka dah ada di sana, mereka dah tahu sesuatu penyakit itu, bagaimana mengubahnya, bagaimana mencegahnya. Dan saluran MPV dia akan lebih khusus, very specific, menyampaikan message-message ini. So saya yakin saluran MPV can do a good job, especially in hospital. Saya nak laporkan sini bahawa keadaan di Pulau Pos semakin baik. Dan sehingga hari ini yang di tempat isolation hanya ada 170 orang, dan masuk ke ward tak ada lagi, no more people going to ward, dan hanya tinggal dalam ward ada 9 orang, 4 di HKL dan 5 di semua 2 hospital. So bilangan yang discharge pun telah meningkat, hanya tinggal 2 saja di ICU, dan di ICU pun semakin pulih.